عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، disebutkan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-hadar. Al-hadar min al-a'da al-harisin. Berhati-hati dari musuh yang bersungguh-sungguh. Ghayat al-hirs, puncak kesungguh-sungguhan mereka. Al-iqa' bil muslimin, yang sangat bersungguh-sungguh untuk menimpakan sesuatu kepada kaum muslimin. Wal maila alaihim, dan untuk segera menyerang mereka. Wa ala amti'atihim, dan untuk merampas apa yang mereka miliki. Amti'ah, perbekalan, pakaian, persenjataan, dan lain-lainnya. ولهذا قال تعالى ولكن هذا الله برفرمان ود كثير أو ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم. Sungguh mereka orang-orang kafir sangat ingin لو تغفلون عن أصلحتكم, kalau kalian melalaikan senjata-senjata kalian. Wa amti'atikum, dan melalaikan perbekalan-perbekalan kalian. Fayamiluna alaihim mailatan wahidah, maka niscaya mereka pun akan menyerang dengan sekaligus. Mail memang makna aslinya adalah cenderung atau miring pada sesuatu. Tetapi di sini yamiluna alaikum, cenderung pada kalian, mailatan wahidah, maknanya menimpakan pada kalian serangan atau menyerang kalian dengan sekaligus ketika kaum muslimin lalai dari senjatanya. Maka dalam perang, dalam jihad, jangan pernah melalaikan senjata. Senjata harus tetap bersama seorang muslim walaupun dalam keadaan salat. Barakallahu fikum. Summa innallaha 'adara man lahu 'udrun, kemudian Allah memberikan udur kepada orang-orang yang memang memiliki udur.
min maradin, apakah karena sakit, aw matarin, atau karena hujan, an yadha'a silahahu, tidak mengapa mereka meletakkan senjatanya, yakni khusus untuk orang yang sakit. Walakin ma akhdhil hadar, tetapi tetap bersama kesiagaan. Dilepas senjatanya, tapi dia tahu senjata saya di situ. Suatu saat ada bahaya, dia tahu di mana senjatanya. Itu ma'al hadar. Kata Allah, wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda. Tidak mengapa bagi kalian kalau ada gangguan atas kalian, apakah dalam bentuk hujan atau dalam bentuk sakit. Tidak mengapa antabu'u aslihatakum, tidak mengapa kalian meletakkan senjata-senjata kalian. Wa khudhu hidrakum, ambillah kesiagaan kalian. Artinya dengan tetap kalian siaga. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk orang kafir 'adzaban muhina, 'adzab yang menghinakan. Wa min al-'adzabil muhin, di antara bentuk 'adzab yang menghinakan adalah ma amarallahu bihi hijrahul mu'minin wa anfari dinihil muwahhidin min qatlihim. Di antara azab yang menghinakan adalah apa yang Allah perintahkan kepada hizibnya, Hizbullah, yaitu kaum mu'minin, penolong-penolong agama, al-muwahhidin, ahli tauhid, min qatlihim wa qitalihim. Perintah untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Haitsuma taqfuhum, dimanapun mereka mendapatkannya. Ini sudah ada di ayat sebelumnya. Khuduhum waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Angkaplah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kalian temui mereka. Termasuk adab yang menghinakan adalah ketika mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Wa yakhuduhum wa yahsuruhum, ketika mereka ditangkap, ketika mereka dikepung. Wa yaq'udu lahum kull marsad, ketika mereka selalu diawasi. Wa yuhadziruhum fi jami'il ahwal, dan ketika kaum muslimin selalu siaga menghadapi mereka dalam keadaan apapun. Wala yanfalu anhum, dan tidak pernah lalai dari bahaya mereka. Khasyata an yanala al-kuffar ba'dha maqlubihim fihim, karena khawatir orang kafir akan mengenai sebagian harapan-harapan mereka pada kaum muslimin. Itu termasuk minal azabil muhin. Kaum muslimin enggak pernah lengah, enggak pernah lalai, selalu siaga mengawasi mereka, memusuhi mereka, menyerang mereka, memerangi mereka, menangkap mereka, menawan mereka. Itu semua barakallahu fikum termasuk azabun muhin bagi orang-orang kafir. Maka setelah mereka ditangkap, dibagikan sebagai budak-budak, sebagai tawanan-tawanan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qalillahi a'zam hamdin wa sana alama man nabihi alal mu'minin. Maka bagi Allah sebesar-besar pujian, sebesar-besar sanjungan atas apa yang telah diberikannya kepada orang-orang yang beriman. Wa ayyadahum bima'unatihi wa ta'alimihi, dan juga atas dukungannya kepada kaum mukminin. Bima'unatihi, dengan pertolongannya. Wa ta'alimihi, dan dengan bimbingan-bimbingannya. Allah ajarkan, Allah bimbing. Kalau tidak, barakallahu fikum, ketika mereka terlalu polos, tidak terbimbing, kemudian mereka sholat berjamaah, maka orang kafir tinggal nunggu sebentar, nanti kalau mereka sholat berjamaah kita serang.
ditunggu sholat berjamaah, maka diserang dari belakang, selesai. Kaum muslimin tidak lagi pegang senjata, tidak siaga, tidak siap-siap. Tetapi alhamdulillah, sebelum itu terjadi, Allah sudah berkata kepada kaum muslimin, jangan seperti itu. Hendaklah engkau salat dengan dikurangi jumlahnya dan dikurangi pula sifatnya. Dan hendaklah kalian tetap siaga. Hendaklah kalian pegang senjata. Hendaklah jadikan dua kelompok. Satu kelompok salat, satu kelompok berjaga-jaga. Kemudian bergantian. Yang berjaga-jaga salat dan yang salat tadi berjaga-jaga. Sehingga ketika orang kafir merencanakan sesuatu rencana, batal total. Kagak. Ternyata tidak pernah lalai. Walaupun dalam keadaan salat. Ini ta'alimi. Berarti Allah memiliki ta'yin, memiliki dukungan dengan dua macam dukungan. Ayyadahum bima'unah. Pertama didukung oleh Allah dengan pertolongan. Kedua dengan ta'alimihi. Dengan pengajaran-pengajarannya. Allati lau talakuha ala wajhil kamal. Yang kalau pelajaran-pelajaran itu diterapkan sesuai dengan sempurnaan. Lam tahdi. Lam tuzam lahum raya. Maka gak pernah akan kalah bagi mereka benderanya. Gak pernah akan turun benderanya. Walam yadhar alaihim. Dan niscaya mereka musuh gak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Lam yadhar alaihim aduun fi waktin minal awqat. Sehingga gak akan bisa mengalahkan kaum muslimin musuh manapun di waktu kapanpun. Fi waktin minal awqat. Di waktu-waktu kapanpun. Wa bi qawlihi ta'ala. Dan dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum. Kalau mereka sujud, maka hendaklah yang lain di belakang mereka. Yadullu ala anna hadhihi ta'ifah tukmil jami'a salatiha qabla dhihabihim ila mawdi'il harisin. Ayat ini menunjukkan dalil bahwa kelompok yang lebih dulu salat, mereka melengkapi tukmil jami'a salatiha, melengkapi semua salatnya, qabla dhihabihim ila mawdi'il harisin, sebelum pergi ke tempat-tempat penjagaan. Karena Rasulullah SAW baru satu rakaat, tetapi kalimatnya ketika sudah sujud, Rasulullah SAW dalam keadaan sujud, yang ini berpindah ke sini. Masih sujud sudah berpindah, ya berarti mereka menyelesaikannya secara sendiri-sendiri. Setelah mendapatkan satu rakaat dari Nabi, Nabi dalam keadaan sujud, mereka kemudian berganti, menyelesaikan sendiri satu rakaatnya, kemudian berpindah ke tempat penjagaan, sedangkan yang di tempat penjagaan berpindah ke belakang Nabi, falyakunu min waraihim. Setelah itu Nabi bangun, berdiri, Allahu Akbar, bagi mereka seakan-akan takbiratul ihram, bagi yang baru datang seakan-akan takbiratul ihram, padahal itu salat rakaat keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yathbutu muntadran li ta'ifatil ukhra. Dan berarti Nabi sallallahu alaihi wa sallam tetap di tempatnya menunggu ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain, qabla salam, sebelum salam. Lianna awalan dakara anna ta'ifah taqumu ma'ah. Karena yang pertama tadi disebutkan bahwa satu golongan berdiri bersama Nabi. Fa'akhbara an musahabatihim lahu. Digambarkan tentang musahabah. Musahabah adalah ma'iyah, kebersamaan. Ma'ahu. Ta'ifah ma'ahu. Ay ma'an Nabi. Itu musahabah. Bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa adhafa al-fi'l ba'du ilaihim duna ar-rasul. Kemudian diidhafahkan, disandarkan fi'ilnya
kepada mereka, bukan kepada Rasul. Tadinya beliau berdiri dan berdiri di belakangnya bersama engkau satu golongan. Tapi ketika yang kedua, mereka gak bilang Nabi. Mereka setelah menyelesaikan salatnya berpindah ke belakang. Berarti mereka saja, nabinya enggak. Nabinya tetap dalam keadaan sujud sampai berdiri rakaat kedua. Menunggu siapa? Menunggu yang di belakang pindah ke depan. Muntaziran. Fadalla dzalika ala ma dzakarnahu. Maka itu semua menunjukkan atas apa yang kita sudah sebutkan. Fi qawlihi. وَلَاتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعًا. Dan hendaklah datang kelompok yang kedua, kelompok yang lain yang belum salat. لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعًا. Maka hendaklah dia salat bersamamu. Berarti kelompok kedua pun bersama Nabi. هذا دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا. Ini dalil bahwa kelompok yang pertama tadi sudah salat. Selesai salatnya dua rakaat. Wa anna jami'a salat at-ta'ifah ats-tsaniyah, dan bahwasanya salat golongan kedua takunu ma'al imam haqiqatan, mereka bersama imam secara haqiqah fi raka'atihimul ula, dalam rakaat mereka yang pertama. Kelompok kedua salat bersama Nabi, rakaat keduanya Nabi, rakaat pertamanya mereka. Naam, ikut bersama rakaat keduanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka pun dianggap salat berjamaah bersama Nabi hukman, secara hukum. Dianggap salat berjamaah bersama Nabi secara hukum, walaupun ada takfir. Walaupun ada takfir. Apa takfir? Kekurangan. Oleh karena itu disebut sholat qasar. Sholat yang memiliki kekurangan. Kekurangan jumlahnya seperti yang kita kenal 4 jadi 2. Dan juga kekurangan sifatnya. Masa sholat jamaah begitu? Satu kelompok ikuti rokat pertama Nabi, rokat keduanya menyelesaikan sendiri. Kelompok kedua ikut bersama Nabi di rokat kedua, kemudian rokat rakaat keduanya mereka menyelesaikan sendiri. Paham ya? Jadi kalau Nabi punya dua rakaat, satu dua rakaat, kelompok pertama dapat yang pertama, kemudian rakaat keduanya menyelesaikan sendiri, kemudian kembali ke pasukan atau ke tempat-tempat penjagaan. Rakaat kedua Nabi diikuti oleh kelompok kedua, dan mereka menyelesaikan rakaat keduanya sendiri. Golongan pertama mengikuti rakaat pertama Nabi, rakaat kedua mereka sendiri. Golongan kedua ikut rakaat kedua Nabi, dan kemudian menyelesaikan rakaat keduanya sendiri juga. Fahadha salatul khawfi. Ini yang disebut dengan salatul khawf. Dan ternyata dinamakan juga salat qasar. Kasrus sifat, dikurangi sifat-sifatnya. Kembali kepada kita. Maka itulah salat jamaah hukman fi raka'atihimul akhirah. Fayastalzim dzalika intidharul imam iyyahum hatta yakmulu salatahum. Maka mereka harus menyelesaikannya, dan imam semestinya, yastalzim semestinya, seharusnya, intadara al-imam iyahum, imam menunggu mereka, hatta yukmilu salatihim, hatta hingga mereka menyelesaikan salat mereka, kemudian yusallim bihim, kemudian salam bersama-sama. Enak ya, kelompok kedua salam bersama-sama imam. Kelompok kedua akan berkata, kalian juga enak takbiratul ihram bersama imam. Kami enggak. Masing-masing mendapatkan kelebihan.
Wahada zahirun lit-ta'ammul. Dan ini sangat jelas bagi orang yang mau memperhatikan. Fa'idha qadaitum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jika kalian sudah menyelesaikan salat, maka tetaplah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Artinya dalam keadaan apapun harus selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, masa kita selalu zikir terus, hidup zikir, bangun zikir, berdiri zikir, berjalan zikir, duduk zikir, masuk kamar mandi zikir? Pertama, iya, kalau bisa, kalau mampu. Tetapi yang namanya zikir barakallahu fikum, ada zikir lisan, ada zikir qalb. Apa bedanya zikir lisan dengan zikir qalb? Zikir lisan, lidahnya mengucapkan lafaz-lafaz subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikrul lisan. Yang kedua zikrul qalb. Hatinya ingat Allah. Bukti kalau hatinya ingat Allah, dia enggak berani melanggar perintah Allah. Enggak berani berbuat dosa, enggak berani berbuat yang jelek yang tidak pantas. Kenapa? Hatinya ingat Allah. Allah mengharamkan itu. Dan juga karena ingat Allah, selalu mengamalkan perintah-perintah Allah dalam keadaan apapun, selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah dan perintah-perintah Allah. Barakallahu fikum. Karena hatinya ingat Allah. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Sebagaimana pelajaran beberapa hari yang lalu, kalau membandingkan sesuatu yang dua-duanya baik, jangan lupa sebutkan dulu kedua-duanya baik. Di awal apa di akhirnya? Dua-duanya adalah zikir yang mulia. Hanya saja barakallahu fikum, qalb lebih penting daripada lisan. Orang berzikir di lisannya tetapi hatinya lalai, percuma. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam keadaan megang rokok. Berarti lidahnya berzikir, hatinya tidak berzikir. Dia tidak takut kepada Allah Taala. Demikian pula yang bermaksiat. Astagfirullah, la ilaha illallah, hamdulillah. Tapi dalam keadaan berbuat dosa, membawa tasbih ke tempat pelacuran. Apa mungkin? Kan? Mungkin. Terjadi. Mengapa? Karena sebagian orang-orang dari Arab sana, mereka kebiasaan memegang tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi hati kosong dari zikir kepada Allah sehingga berani bermaksiat, berani berbuat dosa. Di tangan kanannya pelacur, di tangan kirinya, atau di tangan kirinya pelacur, di tangan kanannya tasbih. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan tentunya yang afdal adalah yang bergabung antara keduanya. Ketika lisannya menyatakan subhanallah, hatinya benar-benar mensucikan Allah. Ketika lidahnya menyatakan Allahu Akbar, hatinya benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah, sehingga dia tidak berani mengalahkannya dengan apapun dari dunia. Tidak berani mengalahkan dengan apapun dari syahwat-syahwatnya. Tidak berani. Karena lidahnya mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Pelajaran yang diambil dari kalimat idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Padahal salat itu kan zikrullah. Wa aqimis shalata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Tapi ini kalimatnya setelah kalian mengerjakan salat, berzikirlah. Seakan-akan dipisahkan antara salat dengan zikir. Iya. Walaupun kedua-duanya zikir, tetapi zikrullah yang bernama salat ada hay'ah khashah, ada bentuk yang khusus, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun fadhkurullah 'am sifatnya. Zikrul lisan wa zikrul qalb secara umum, tidak dengan bentuk khusus. Apakah kau dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk, tetap ingat Allah.
Ikhwan ibn a'azakullah, pelajaran pentingnya adalah membantah mereka-mereka para pengingkar sunnah dan juga para sufiin. Pengingkar sunnah berkata, tidak perlu kalian sujud-sujud nyembah tembok. Namanya salat itu adalah mengingat Allah. Cukup. Saya mengingat Allah lebih banyak dari kalian. Yang namanya salat itu cukup dengan eling. Eling tahu ya? Ingat Allah, sadar. Cukup itu. Itu salat. Maka saya tidak seperti kalian salatnya cuma lima waktu. Salat terus dari mulai melek mata sampai tidur. Kata dia. Kata dia dengan kesombongannya. Kita katakan itu dikir yang lain, itu pun kalau jujur kalian benar-benar ingat Allah sepanjang waktu. Saya tidak yakin kalau mereka itu selalu ingat Allah. Baik, kalau iya pun kita katakan itu baru satu jenis dikir. Dan Allah membedakan antara keduanya. Allah membedakan antara keduanya di ayat ini. Idza qadaitumus salata fadhkurullah. Kalau kalian sudah salat, maka zikirlah pada Allah. Berarti zikir tetap disuruh. Kapanpun, dimanapun, tidur, berdiri, duduk, harus ingat Allah. Dan salat pun diperintahkan. Setelah kalian salat, zikir diteruskan. Kelihatan perbedaannya, mereka menyamakan. Sama dengan sufi, sama dengan aliran kejawen. Aliran kejawen mengatakan cukup eling saja, tidak perlu salat. Eling itu saja tadi. Ingat Allah SWT. Ikhwan ibn a'azakullah, tidak cukup. Ingat Allah harus diiringi dengan ibadah-ibadah mahdhah yang diperintahkan. Ibadah-ibadah mahdhah yang diperintahkan diantaranya adalah puasa di bulan Ramadhan dan salat lima waktu. Maka harus itu. Kembali kepada kitab. Qala Syekh Sa'd rahimahullah. Ai idza faragtum min salatikum salatal khawfi. Kalau kalian sudah salat dengan salat khawf atau salat lainnya wa ghairiha, fadhkurullaha fi jami'i ahwalikum wa hayatikum. Hendaklah kalian selalu ingat Allah dalam segala keadaan kalian. Ahwal, segala keadaan. Hayah, segala bentuk. Artinya berdiri, duduk, berbaring, itu hayah. Ahwal dalam keadaan. Walakin khaffat salatul khawf bidzalika li fawaid. Tetapi salat khawf diperintahkan seperti itu karena faidah-faidah. Minna annal qalba falahuhu wa falahuhu wa sa'adatuhu bil inabati ila Allah Ta'ala fil mahabbah wa imtila'il qalbi min dzikrihi wa sana'i 'alaihi. Dikhususkan salat khawf seperti itu caranya. Li fawaid, karena beberapa faedah. Yang pertama, al-qalbu, karena hati ini, falahuhu, kebaikan hati, wa falahuhu, kejayaan hati, wa sa'adatuhu, dan kebahagiaan hati, adalah dengan kembali kepada Allah SWT, dengan cinta kepada Allah SWT. Kalau hati ini memenuhi, kalau cinta ini memenuhi hati, atau hati dipenuhi dengan rasa cinta, ingat Allah, pujian kepadanya, sanjungan kepadanya, maka didapatlah kebahagiaan, ketenteraman, kejayaan. Wa adamma yasul bihi hadzal maqsud as-salah. Sedangkan untuk tujuan itu yang paling besar untuk bisa didapatkan hal-hal tersebut adalah dengan salat. Hati gizanya, gizah itu gizi. Untuk bisa menjadi sempurna, tentram, tenang, bahagia, tumaknina dan seterusnya adalah dengan zikir. Dengan zikrullah. Sebaik-baik zikrullah, sebaik-baik zikrullah adalah salat. Sehingga diperintahkan sholat walaupun dalam keadaan genting seperti perang, tetap disuruh sholat. Karena di sana ada ketenteraman dan ketenangan hati. Itu nubina azakumullah. Kata saya itu saat selanjutnya. Wa'adhamma yahsul bihi hadal maqsud as-salah.
dan yang paling besar untuk bisa didapatkan tujuan-tujuan tadi adalah dengan salat. Allati haqiqatuha annaha silatun bainal 'abdi wa bainar rabbih. Yang hakikat salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faedah berikutnya. Anna fiha min haqa'iq al-iman wa ma'arif al-iqan ma awjaba an yufriduha Allah ala ibadihi kulla yawmin wa laylah. Padanya, pada salat tersebut ada hakikat keimanan, bukti-bukti keimanan. Wa ma'arif al-iqan, dan ada tanda-tanda keyakinan seseorang. Kalau tidak yakin, tidak mungkin dia pagi-pagi orang-orang belum bangun, dia sudah bangun, berdiri, salat takbiratul ihram dan seterusnya. Tidak mungkin, pasti ada keyakinan padanya. Ma awjaba an yufriduha Allah. Karena itulah, ma awjaba an yufridullah, apa-apa yang menyebabkan Allah mewajibkan salat. Karena faedah besar ini, itulah yang menyebabkan Allah mewajibkan salat ini. Ala ibadihi, atas hamba-hambanya, kulla yaumin wa laylah, setiap hari semalam. Wa minal ma'lumi anna salatal khawfi la tahsul fiha hadhil maqasid. Tetapi, pada salat khawf, hampir-hampir tidak didapat itu semua. Mengapa? Dalam keadaan tegang, dalam keadaan genting, dalam keadaan berlari ke sana, berlari kemari, salat segera menyelesaikan sendiri, kemudian pergi, yang ini kemudian datang. Hampir-hampir tidak bisa mendapatkan apa yang didapat ketika salat qiyamul lail tengah malam dalam keadaan sepi, dalam keadaan tenang. Beda kan? Sangat berbeda. Oleh karena itu Allah katakan, setelah selesai salat, tetap ingat Allah. Jangan berhenti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Limadha tidak didapatkan yang seperti itu? Hadhil maqasidil hamidah bisababi istighalil qalbi wal badan wal khawf. Karena kesibukan hati dan kesibukan badan dengan situasi perang. Hati berpikir bagaimana kalau diserang. Itu namanya waspada. Allah SWT kan bagaimana kalau serang. Saya akan apakan, saya akan bagaimana kan. Berpikir. Itu sibuk warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula badannya. Yang berpindah dari penjagaan kepada salat. Dari salat kepada penjagaan. Wal khawf dan rasa takut. Fa'amara yud bijabriha billadhi ba'daha. Maka Allah perintahkan untuk menambal kekurangan-kekurangan itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Setelah salat khauf, tetap kalian zikir, tetap kalian mengingat Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berlari, dalam keadaan jalan, dalam keadaan menyerang, dalam keadaan mengayunkan pedang, dalam keadaan melemparkan panah, tetap ingat Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنْ اللَّهَ رَمَى. Ketika melempar, ketika engkau melempar, kata Allah, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat-kalimat seperti itu. إِخْوَنِي بِنِنَا عَزَكُمْ لَكُمْ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمُكُمْ اللَّهِ. Disuruh agar selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah ketiga. وَمِنْهَا أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه. Yang namanya takut dalam hati wajar terjadi. Apakah kira-kira orang-orang beriman yang berjihad tidak punya rasa takut? Punya, tapi terkalahkan dengan semangatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan jannahnya. Berarti rasa takut itu ada. Ada. Mereka manusia biasa. Punya rasa takut. Maka rasa takut tersebut barakallahu fiikum yujib min qalaqil qalb. Kadang-kadang menyebabkan hati gelisah. Kadang-kadang menyebabkan hati gelisah.
seorang dalam perang membunuh dan dibunuh. Bayangkan, kalau engkau tidak jeli melihat matanya dengan waspada, tiba-tiba ada musuh yang menyerang kamu, kamu tidak tahu, kamu mati terbunuh. Maka kamu mata waspada. Iya kan? Senjata siaga. Itu barakallahu fikum ungkapan adalah takut di sana. Kalau datang aku segera bunuh duluan sebelum dia membunuh saya. Barakallahu fikum. Ada khalif, ada kegoncangan hati. Kegoncangan hati ini kalau dibiarkan akan menyebabkan seseorang menjadi lemah. Semakin khalif, semakin khalif, semakin lemah, bisa lari dari perang. Alhamdulillah, itu diantar oleh Allah Ta'ala. Orang memiliki rasa takut wajar. Tapi kalau dia mengalahkan rasa takutnya untuk berangkat berjihad, bismillah, itu yang terpuji. Tapi kalau rasa takut yang dituruti, sehingga sembunyi, lari dari perang, maka Allah ansam. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ جُهُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. Ini ancaman yang mengerikan. Siapa yang lari dari perang bukan karena strategi perang, bukan karena berpindah dari pasukan ke pasukan lain, maka kata Allah tempatnya dalam neraka jahannam. Mereka akan berakhir pada kemurkaan Allah SWT. Dan tempatnya dalam neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ayub, bagaimana supaya menyembuhkan kolik tadi, kegelisahan hati? Salat. Ikhwan ibn a'azakumullah, musuh memiliki senjata lengkap. Sedangkan kaum muslimin tidak punya apa-apa. Hanya punya pedang. Bagaimana pedang bisa melawan peluru? Tetapi kenyataannya, dengan ru'ab yang Allah berikan pada musuh masih rata syahrin, mereka ketakutan. Mereka keluar dari persembunyiannya aja tidak berani. Sehingga mereka sembunyi. Tapi berpikir pula kalau saya sembunyi, mereka akan datang pada saya akan dibunuh. Maka dia tembakkan ke atas supaya pengumuman Allah di sini ada saya. Saya tembak lo begitu. Sembunyi dia. Begitu. Muslimin datang. Ini suaranya dari sini, tapi nggak ada peluru yang muncul. Tengok, pakai pedangnya. Stop. Selesai. Kalau Muslim yang dapat senjata, otomatis. Apa sebabnya? Yang ini tenang, yang itu tidak tenang. Yang ini tenang, yang itu tidak tenang. Sebagian kita merasakan kegelisahan itu. Tidur, padahal sudah ada yang jaga. Baru 10 menit bangun lagi. Bagaimana? Aman? Aman. Tidur lagi. 1 jam bangun lagi. Bagaimana? Aman. Apa itu? Kolik. Tetapi muslimin masih bisa tidur. Sedangkan mereka tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya pakai obat-obatan. Kena obat kebablasan. Apa maksudnya kebablasan? Tidak bisa diatur. Wayahnya bangun, tidak bisa bangun. Akhirnya mati terbunuh dalam keadaan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, mereka bahkan ketiduran. Kaum muslimin. Mereka tidak bisa tidur. Kaum muslimin malah ketiduran. Kata Allah, id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Ingatlah ketika kalian ditimpa rasa kantuk, dan itu ketentraman dari Allah. Orang kafir buru-buru bisa tidur. Gelisah terus, ketakutan terus. Sedangkan kaum muslimin ketiduran. Kata Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu di dalam tafsir ayat tadi, sungguh demi Allah, aku berjaga-jaga, bukan berjaga-jaga bahkan, dalam keadaan menghadapi musuh, bisa terjatuh pedangku 3 kali. Karena ngantuk, jatuh, ambil lagi, ambil lagi. Masya Allah. Dan teman-teman kalian, tiarap ketiduran. Tiarap ketiduran. Begitu bangun lagi, pasti berapa orang pasti ketiduran. Bangun. Mau dibunuh oleh musuh.
Subhanallah, dalam perang suara bising peluru bisa tidur nyenyak. Masya Allah. Kembali kepada kita. Itu adalah amanatan minhu, amanatan minallah, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau terjadi kolik pada sebagian kaum muslimin, kan tergantung imannya. Ada yang imannya dhaif kan gelisah. Wa idza dha'afa al-qalbi dha'afa al-badan. Kalau hatinya menjadi lemah karena gelisah, maka badannya ikut lemah. Bahkan memegang senjata akan begini. Ya, kemana pelurunya kalau megangnya begini? Bergetar begitu kerasnya. Tidak mampu untuk muqawamatil adu, tidak mampu untuk menghadapi musuh. Wadzikru, maka dengan zikir kepada Allah, wadzikru lillah, wal iktari minhu, dan memperbanyak zikir, min a'zami muqawiyatil qalb, itu sebesar-besar penguat hati. Sebesar-besar pengokoh hati, sebesar-besar perkara yang bisa mengalahkan kolik tadi. Alhamdulillah. Yang keempat, wa minha anna dzikr lillahi ta'ala ma'a sabr wasabat sababun lil falah. Yang keempat, kenapa Allah perintahkan untuk zikrullah walaupun sudah salat? Karena zikir kepada Allah bersama sabar dan bersama kekokohan itu adalah sebab kemenangan. Wa dhufr bil a'da, untuk bisa mengalahkan musuh. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Seperti Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu kelompok dari musuh, fasbutu, maka kokohlah, istiqomahlah, tetapkan hati-hati kalian. Wadzkurullah, dan ingat-ingat Allah, berzikirlah kepada Allah dengan banyak-banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian menang. Masih ingat makna la'alla dan asa bagi Allah, bukan maknanya semoga, karena Allah tidak berdoa pada siapapun. Maknanya pasti. Maka kokohlah kalian dan berzikirlah kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Fa'amrun bil iktari minhu fi hadhil hal ila ghairi dzalika minal hikam. Maka perintah untuk zikir kepada Allah dalam keadaan seperti itu sangat banyak hikmah-hikmahnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad والهداية والرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.